Lebaran tahun depan insya Allah kita kumpul semua sama Bang Bilar. Ini ada di kolam renang. Nantikan kejutannya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang tentunya akan mencuri perhatian kita semua karena rupanya Dede Lesti menjadi bintang tamu di acara spesial Rizky Bilar, tepatnya di Jodoh Wasiat Papi, guys. Wow, wow, wow. Tentu kabar ini cukup menggembirakan. Coba tebak siapa bintang tamunya? Wah, yang jelas adalah pasangan couple cute kita, pasangan Rizky Bilar, Lesti Kejora yang akan menjadi bintang tamu di acara spesial yang dipersembahkan oleh Papi Putra Siregar. Wah, tentu hal itu akan menjadi hal yang spesial buat kita semua yang lagi kangen pada vitamin mereka, yakni JWP, Jodoh Wasiat Papi edisi spesial Lesti dan Bilar. Ya, kita sudah menciduknya beberapa waktu lalu yang mana hal tersebut sudah dilakukan. Proses pengambilan gambarnya di rumah Bilar lah, tambah mesra banget, dan cidukan itu pun diungkapkan oleh saudari Lesti. Lihat ini, ketika Bilar mesra dengan Lesti di kolam renang. Apalagi ya, aksi cemburu, ekspresi cemburu Rizky Bilar saat Arfan Afif ya berpapasan ya dengan si Dede Lesti, itu menunjukkan betapa sayangnya Rizky Bilar pada pujaan hatinya Lesti Kejora. Jadi hal tersebut tentunya menambah suasana Ramadan kita tambah romantis, tambah harmonis, tambah luar biasa, tambah geng pokoknya. Ya, apalagi hal itu pun juga dipicu berbagai pernak-pernik yang akan dihadirkan di berbagai channel, baik channelnya Rizky Bilar maupun si Dede Lesti. Apalagi saat Lesti ngeprank kekasihnya dan ekspresi Bilar yang sangat menarik perhatian kita sekalian saat dia diprank dengan ya Dede Lesti melakukan keusilan pada ya milik Rizky Bilar, milik pribadinya, yakni mulai dari sepatu hingga barang mainan Naruto yang diceburin ke kolam renang di rumah Bilar. Hal itu juga menunjukkan betapa bagaimana Rizky Bilar memperlakukan doinya tersebut saat dia diprank. Apakah dia akan marah atau tidak, sudah kita perlihatkan pada beberapa waktu lalu. Tetapi yang namanya JWP, Jodoh Wasiat Papi, ini tentu menarik sekali dan ingin kita tonton segera, guys, yang akan tayang langsung di channel milik Putra Siregar. Tentu kita berharap bahwa nantinya kebersamaan, kemesraan Lesti ini akan diwujudkan di tahun ini, yakni menjadi jodoh dunia akhirat bagi Rizky Bilar, karena memang mereka kini sudah sama-sama merasa pas, merasa pantas, dan merasa cocok satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Tentu hal itu semakin menguatkan cinta di antara mereka berdua. Oke, itu saja kabar terbaru terbaper terkait Lesti yang menjadi bintang tamu di acara Papi Putra Siregar, yakni JWP, Jodoh Wasiat Papi, yang akan tayang sebentar lagi. Mengenai bagaimana bocorannya, jangan lupa untuk kalian langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai mereka berdua, Lesti dan Bilar. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.